tidak kuat. Hujan deretnya kamu panasan lagi. Udah terlalu panas ya dari jam 5. Si Jokowi MCI 12 seri. Jadi datang itu sebelum pintu gerbang. Sebentar kita akan membacakan dulu line up dari pemain kedua tim yang akan berlaga pada pagi hari ini. Dari si Jonathan FC. Mau itu si Ato tuh. Kiper Rian, belakang ada Sotio. Berikutnya kita panggil Gilang Angga. Berikutnya ini pemain muda yang memang berkarir di Persib sangat luar biasa, Puja Adila. Seorang pekerja keras, pemain Persib pada zamannya, dan ini sangat luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Swina. Sementara yang akan menjaga supaya tidak kebobolan, ini dia kiper kita, Deddy Haryanto. Dan di depan kita nanti akan menyaksikan seseretan striker yang luar biasa, sekaligus menjadi tandem yang akan membuat jabar istimewa. Kita panggil siapa? Erwan Setiawan, yang sekaligus nanti akan membuka acara ini. Sementara kita di belakang ada Kak Adi, ada Kak Luki, ada Kak Agung dan George sebagai cadangan. Ya. Dan ini juga. Ya. Ini nanti bola dan menurut informasi mohon dikoreksi kalau ternyata kurang tepat. Bolanya juga nanti akan dikirim juga ya. Akan dikirim juga. Jadi tidak hanya satu Coach Ronggo. Bolanya akan dikirim karena tadi menurut informasi mau dikirim lewat paket, hari ini ternyata tutup ya. Jadi nanti akan dikirim besok ya. Oke. Baiklah, sekali lagi, mana suaranya para penonton yang ada di Stadion Batu Nunggal? Kalau saya teriak seperti itu, jawab istimewa ya. Mana suaranya penonton Stadion Batu Nunggal? Istimewa sekali. Sementara MC hanya cukup sampai di sini ya, yang akan menjadi pembawa reporter di lapangan. Tadi saya melihat ada Eko Mau. Mana Eko Mau? Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat saja. Apakah kita bisa mengomentari pertandingan pada pagi hari ini? Sementara Persib Legend sedang melakukan doa bersama. Nanti akan mendapatkan door prize produk dari Bill. Caranya gimana? Caranya adalah langsung masuk ke Instagramnya Kang Erwan. Terus komentar di situ, Jabar Istimewa. Nanti akan kita pilih. Apakah yang hadir di sini akan menjadi pemenang door prize? Karena door prize-nya sangat luar biasa ya. Ada sepatu, ada jersey original, ada banyak pokoknya ya. Ya, terima kasih buat SSB, Sasko dan Bina Pakuan. Rompi putih dan rompi hitam, produk dari Mills. Ya, kick off sudah dilakukan. Sementara
kali. Over kemana? Cucu Hidayat. Hutang kita kali itu kali ya. Di over ke Kang Erwan, tapi masih belum bisa. Belum bisa. Bulita bola dengan baik, sementara ada pemain dari si Jota FC nomor 4. Over ke belakang ke nomor 15, masih utak-atik bola dan diberikan ke nomor 20. Nomor 20 pemain belakang yang kalau dilihat dari postur tubuh memang sangat gempal sekali, tapi bisa lari dan ini sangat-sangat istimewa. Ya, sementara dilan serangan bisa dicuri oleh Kang Tantan, dioperkan kepada kaciri di dia baik. Kalangannya ke kameramen anu rambut yang sangat panjang sekali dari Kompas TV, teman saya ini. Ya, kita nikmati saja pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bola digulirkan kembali ke pemain Shijang Terus. Nomor 10, nomor 10 masih utang-atik bola, masih memberikan gol pertama. Nomor 8, utang-atik. Oh, kakek ayahnya Tasya. Ayah tepuk pepe lolet di tukang. Ya, sementara ini masih dilakukan serangan dari Kensani. Melaju ke siapa kan nomor? Nomor 4. Nomor 4 digulirkan lagi ke belakang ke nomor 10. Nomor 8 meminta bola dan masih boleh tetap bola balik. Nomor 4 menuju pertahanan Persib Banjar. Oh, sayang sekali. Salah gawang, saudara-saudara. Mario Tengku gawangmu ayah di sebelah kanan. Ya, menghasilkan tendangan penjuru untuk si Jota FC. Sudah digulirkan kepada nomor 8. Nomor 8 utak-atik melewati puja Adil. Oh, tendangan langsung masih menyamping gawang sekitar 1,5 meter saja dan tiang gawang Teddy Haryanto. Sementara pertandingan hari ini istimewa sekali karena tidak saja disaksikan oleh para warga Kota Bandung, Jawa Barat, tapi sore hari ini itu sedangkan lagi gugup ai, gugup ai yang berkat pada hari ini. Iya, akan menusuk dari sebelah kanan. Apakah kawan tidak? Sayang sekali, umpan terobosan dari Gilang Aca tidak bisa dimanfaatkan istimewa oleh Kang Erwan. Sementara Erik Setiawan mampu menghalau bola, menjaga pertahanan dari Persib Legend. Oh, sayang sekali Coach Jamur salah mengantisipasi operan dari Switapa. Ya, gacat-gacat kiri kanan nomor 17, umpan lagi ke nomor 20, masih mencari kawan. Oper ke nomor 15, digulirkan bola saja kepada siapa? Akan nomor 4, apakah nomor 10? Nomor 10 umpan terpasan. Oh, masih meminta, masih bingung kepada siapa. Oh, bola dicuri oleh Kang Cucu Hidayat. Suita Pata masih menggulirkan bola ke belakang. Di belakang ada Kang Rian yang menjadi kandem dari KRI Setia. Hilang angka, masih memberikan umpan-umpan lalu kepada langsung kepada Pak Erwin, tapi Kang Erwin masih belum bisa memanfaatkan. Memanfaatkan tidak mudah begitu saja, saudara. Inal itu adalah kiper yang sangat istimewa, jadi tidak bisa ditebus begitu saja. Sementara statistik permainan 40% untuk Persib Legend dan 40% untuk si Jotor FC. Sementara 20% masih dipegang oleh wasit. Ya. Oh, Kang Erwan memberikan umpan kepada Kang Adi. Kang Adi apakah bisa memanfaatkan? Sayang sekali. Sayang sekali Rocky Bariakan karena kecepatan hidup jika nama ya. Jadi antara bola dengan lawan itu samar.
bola atau celana pemain lawan ya Pak ya. Ya, sementara Kang Adi masih berlari-lari kecil, masih menunggu umpan-umpan terobosan dari pemain Persib Legend nomor 6 Buta Kami kiri kanan nomor 10. Oh, sayang sekali, hampir saja kehilangan bola, tapi kumaha bola yang ditinggalkan. Itu adalah mungkin strategi yang membingungkan lawan sendiri dan juga lawan. Oh, sayang sekali, apakah bisa? Berikan umpan ke sektor kiri. Permainan Puja Adila masih utak-atik bola. Permainannya sangat istimewa sekali. Ciamik. Ya. Oh. Umpan. Umpan dari kaki bagian punggung. Itu memang hanya bisa dilakukan oleh pemainnya. Memang sudah terlatih dari umur 5 tahun ya. Kunci kaurang mencikannya. Langsung ke Seleo. Oke. Langsung aja. Itu dia Kang Tantan. Kiri kanan masuk ke belakang, masih ada Gilang Angga, apakah bisa langsung umpan? Tidak, dioper kembali kepada Kang Tantan dan diberikan kepada Kang Erwan. Kang Erwan masih bisa mencuri bola. Oh, sayang sekali bola bisa diamankan oleh para pemain si Contoh Reso dan sekarang sedang build up. Bisa dicuri oleh Puja Abdila. Kang Tantan mengoper kepada kepada Cucu Hidayat. Kang Adi apakah bisa memberikan? Oh, Kang Adi apakah bisa memberikan apa? Oh, masih bingung, masih dioper kepada Cucu Hidayat, kepada Puja, kepada Coach Janur, dan masih dikembalikan kepada Kang Tantan. Oh, sayang sekali, masih bisa dicuri dan dicuri kembali oleh Puja Abdila. Masih mengutak-atik menguasai bola di sektor kanan. Kembali di bola kepada Coach Kacang Jaman dan umpan terobosan, apakah bisa kita sayang sekali. Tendangan chips dari Kang Adi masih jauh dan masih bisa dihalangi oleh kiper si Jonton FC. Lagi nonton bola. Ya, Puja Abdila berhasil mengamankan bola. Omong kepada Cucu Hidayat. Kang Erwan utak-atik bola. Oh, memberikan umpan yang sangat istimewa kepada Puja Abdila. Apakah bisa langsung diberikan kepada Kang Erwan? Kembali Kang Erwan utak-atik. Oh, hampir saja Kang Erwan menciptakan gol abad ini. Namun, belum bisa keadaan karena bola bergulir hanya 5 cm saja dari tiang gawang. Namun kepercaya ukur serangan. Ya, baiklah. Nomor 8 masih utak-atik bola menghadapi Suwita Patah. Oh, jangan anggap remeh kawan, itu Suwita Patah. Suwita Patah. Ya. Robosan, apakah kehalangan kusut? Kembali bergulir, nomor 10 masih mencari kawan dan oh, tapi teh salah Pak, berarti WBFH mah. Nah, salah. Dari lapang lah dikuban masyarakat mau bisa dicut. Pemain Persib ada 5. Jadi itu sih. Yang sudah dilakukan Pak Kuduba
sudah siap melakukan